Oke teman-teman, balik lagi di channel Akar Tangkal bareng gue Gejot. Nah teman-teman, bagi sebagian orang bermain gitar bisa menjadi kesenangan tersendiri teman-teman. Tidak hanya sebagai hiburan, bahkan bermain gitar bisa juga dijadikan sebagai mata pencaharian. Untuk melengkapi permainan mereka, tak ditambahkan efek gitar agar mendapat sensasi serta suara berbeda saat memainkannya. Di pasaran sendiri sudah ada banyak merek efek gitar yang dapat dipilih. Salah satunya Zoom G3X yang dijual dengan harga berkisar kira-kira berapa yo? Zoom G3X ini dijual di pasaran berkisar 2 jutaan, teman-teman. Harga yang cukup menguras kantong menjadi alasan hanya gitaris-gitaris tertentu yang menggunakan efek pada permainannya. Efek gitar yang digunakan dapat menciptakan identitas dari sebuah lagu, membuat suara terdengar lebih besar, lebih bertenaga, luas, dan sebagainya. Namun sebenarnya, alasan utama seorang gitaris menggunakan berbagai macam efek gitar adalah karena suara gitar biasa dirasa belumlah cukup. Nah, teman-teman, untuk Zoom G3X Guitar Effect ini, di pasar musik tanah air sudah banyak brand yang memproduksi efek gitar dengan sejumlah fitur menarik. Salah satu merek yang biasa dipilih oleh para gitaris, khususnya pemula, adalah Zoom G3X. Multi effect gitar buatan Jepang ini powerful, namun praktis digunakan. Ukuran fisik yang kompak, tur yang banyak, harga yang relatif murah, serta sound yang tidak mengecewakan. Sangat cocok buat teman-teman yang suka berlatih di kamar ataupun merekam lagu lewat komputer. Sebagai pemula, efek yang akan kita operasikan haruslah mudah digunakan. Stompbox sangat mudah digunakan dan praktis untuk latihan di kamar. Namun efek yang dihasilkan hanya satu macam sesuai fungsinya. Dan bila membeli beberapa unit stompbox, akhirnya akan menjadi lebih mahal dan ribet antar koneksinya. Kelebihan Zoom G3X gitar efek ini, yang pertama itu adalah dapat dioperasikan menggunakan baterai. Zoom G3X membutuhkan 4 buah baterai AA alkaline untuk dapat bekerja lebih dari 6 jam. Kebanyakan multi efek lainnya malah membutuhkan adaptor listrik agar bisa berfungsi, teman-teman. Selain itu, menggunakan adaptor juga efek ini bisa aja, teman-teman. Memiliki USB port. Alat ini juga dilengkapi dengan USB port sebagai audio interface ke komputer. Merek Line GPOD HD500 memang memiliki port input output yang super lengkap. Namun harganya hampir 3 kali lipat dari Zoom G3X dan sayangnya tidak dapat dioperasikan dengan baterai. Kemudian harga terjangkau, udah pasti ya. Ini kan cuma 2 jutaan, teman-teman. Kemudian mudah untuk dipelajari atau dioperasikan. Zoom G3X dapat dioperasikan layaknya Anda memiliki 6 buah stompbox yang dijajarkan di lantai. Tiap stompbox dapat dijejer sesuai urutan yang Anda kehendaki dan parameter tiap stompboxnya dapat diatur langsung menggunakan tombol putar fisik yang ada pada G3X. Ini, teman-teman. Desainnya kompak dengan ukuran 175x323 dengan tebal 66 mm dan berat hanya 1,6 kg. Unit ini bisa digunakan di atas meja, teman-teman. Tentu semua fasilitas yang dibutuhkan oleh gitaris profesional juga ada pada Zoom G3X ini. Nah, teman-teman, itu aja yang bisa gue sampaikan di sini ya. Dan semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton. Dan jangan lupa like, comment, and share. Dan apabila ada hal-hal yang mungkin tidak sesuai, bisa dikoreksi ya. Silahkan tuliskan komentar Anda di kolom komentar di bawah ini. Dan sekali lagi, thanks for watching. Gue Gejot, dan bye-bye.